Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni saya nak share cara saya buat kuih masak lodeh ataupun wadeh. Mula-mula kita rendam dulu kacang dal atau kacang parpu selama semalaman. Kemudian saya cuci dan bilas bersih. Tuskan. Bahan lain untuk menu ini adalah 5 biji cili api merah, beberapa tangkai cili kering, sebiji cili merah besar, sebiji bawang besar, beberapa tangkai daun kari, satu sudu makan jintan kasar, garam secukupnya, dan jangan lupa minyak masak untuk menggoreng. Ini sahaja bahan-bahan untuk menu hari ini. Kuih masak lodeh spicy. Bahan-bahan berikut diolah sebegini. Tan kasar ditumbuk. Masukkan kacang dal ke dalam blender dan tambah dengan sedikit air. Kemudian kisar separuh lumat. Kemudian campurkan dengan sedikit kacang dal yang tidak dikisar. Gaul rata. Sekarang masukkan semua bahan-bahan ke dalam adunan kacang yang dikisar. Bawang merah, cili api, cili besar, cili kering. Daun kari. Dan jintan kasar. Masukkan garam secukup rasa. Bolehlah dirasa adunan ini setelah siap digaul. Jika masih ada rasa kurang masin, tambahkanlah sedikit garam. Sekarang diamkan adunan ini selama 10 ke 15 minit untuk menjadikannya lebih pekat. Kemudian gunakan senduk dan sudu untuk membentuk kuih ini. Jika tidak, boleh juga menggunakan tangan, ia akan menjadi lebih cepat siap. Yang pasti, tangan kita berada dalam keadaan bersih. Panaskan minyak yang agak penuh kerana kita akan menggoreng kuih ini dalam keadaan gorengan tenggelam. Goreng kuih ini hingga kuning keemasan. Alih-alihkan untuk mendapatkan keadaan masak yang serata. Thank you.
Kuih masak lodeh ni dah masak, bolehlah diangkat dan toskan. Dah siap pun. Bolehlah kita nikmati bersama-sama pada petang ini. Kuih ini begitu mudah untuk disediakan, tidak menggunakan banyak bahan, rasanya pun sungguh enak. Jika suka bahan perasa, boleh tambahkan bahan perasa. Kuih ini enak dimakan ketika masih panas kerana keadaan bahagian luarnya yang rangup, sementara di bahagian dalamnya lembut dan gebu. Setakat ini dulu video masakan pada kali ini. Tunggu video masakan yang akan datang, insya-Allah. Semoga kita dapat bertemu lagi. Bagi para penonton yang baru menjumpai channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada video masakan yang akan datang, insya-Allah. Jumpa lagi.